Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah kita bisa beli lagi di salah satu lapak sahabat Daeng yang ada di Curug Tangerang ya. Kebetulan di pagi hari ini tuh kita lagi santai ya. Dan agak lama tadi di sini nih karena kebetulan saya dikasih minuman gratis nih. Tuh, dikasih minuman gratis tuh sama Kang Uus. Mudah-mudahan nanti bisa ini nih. Tadi saya sempat bilang siapa namanya? Reza yang punya ini nih yang ambasadornya nih. Saya sepatutnya bisa ketemu Reza nanti setelah minum air mineral ini ya. Nah, yang menarik kali ini saya akan coba update beberapa koleksi sultan atau kolektor yang ada di lapak beliau nih tuh. Ownernya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kita kepoin lagi bae nih. Biar pada puas dah. Aduh mamae. Yang jelasnya kita itu normalnya buka dari kurang lebih jam 7 ya, sampai sore ya. Tuh, tapi teman-teman kalau misalkan kesini sudah nutup dianya atau belum buka, tinggal telepon aja, nanti dari video kita akan minta kontak personnya. Kita mulai dari kotak ini. Ini apa sih? Itu kalimaya itunya, Mas. Masa? Kenapa warnanya begini? Warnanya ya itu bahan aplik, Kak. Oh, oke. Nih. Nah, di kotak ini estimasinya dari berapa sampai berapa? 400 ke atas ya, ini teman-teman di kotak ini harga dari 400 ribu ke atas, mulai dari Garut, ada Giok Burma, ada juga jenis Aceh, ada juga Garnet, Ruby, Anggur, Pandan. Aduh mamae, banyak sekali pilihan yang bikin dompet bergetar. Makanya kalian jangan cuma nonton, ha? Nonton sampai jutaan di channelku tapi tidak beli. Pokoknya di channel saya itu wajib beli. Biar saya semangat dan juga pelapak semangat juga untuk ngelapak ya. Ini kita susah keras sekali bukanya nih. Nah, kita mulai dari Ruby ini nih. Ini Ruby. Ringnya perak ya, Pak? Itu alpaka. Alpaka ya. Oke, umumnya memang kita pakai alpaka biar kita bisa jual lebih murah ya. Murah tapi tidak murahan. Ini ruby. Warnanya lembut banget ya, agak ngeping gitu ya. Ini juga ini sama ruby juga nih merah. Itu ruby juga. Oh, ruby. Oh. Tuh, cakep tuh. Warnanya enak ya. Seger banget. Aduh. Ini kayak kita baru ngelihat gadis habis mandi habis keramas begini nih, seger. Aduh mamae dompet bergetar. Nih teman-teman, ini ada juga Giok Burma ya, nih Giok Burma. Ini Aceh tuh. Ah, ini Garut nih. Garut kita berapa nih? Garut di harga 700 sama 600. Oke, tuh ini yang Garut nih. Ukuran jumbo lagi ya. Oh, dimnya lumayan nih, lumayan gede dimnya. Ini ada anggur ya, anggur katulistiwa. Ini pandan. Pandan berapa nih? Itu pandan di harga 400. Oke, masih worth it banget teman-teman karena itu harga ringnya doang. Iya. Ini cakep ringnya nih. Ini dibilangnya capung. Oh, capung. Iya, serat capung, tapi biasa ininya lumut. Nah. Lumut capungnya. Cakep nih. Masih worth it banget harganya teman-teman. Masih worth it. Tinggal pilih aja, ini ada anggur, serat pura ada. Nah, kita coba ke kotak berikutnya nih. Ini yang sultan-sultan dikeluarin semuanya pokoknya, Mas. Ini ada lagi Garut ya. Ini Suji ada. Oh, ini ada jenis Sunkist ada. Ini Jala Sutra. Tuh, Jala Sutranya tuh. Ini Kecubung ya. Kecubung berapa nih bulat? Oke. Cakep, bentukannya bulat ya. Antik, antik banget pokoknya. Mah ini ada kayak dare ya. Ini dare, ini Burma ya. Burma. Nah, ini dare. Ini apa nih? Itu lumut Aceh. Oh, Aceh punya. Jarang nih warna begini nih Aceh. Ini ya Citrin ya? Garnet. Oh, Garnet. Citrin lagi Garnet ya, Red Garnet ya. Ini berapa dia? Di harga 400. Nih, mewah banget ya. Hai, iya. Giwang udah nih. Nih ya kalau kena cahaya nih. Aduh, dipakai kondangan enggak malu-maluin ini. Malu-maluin. Pokoknya kalau kita kondangan pakai ini malu kalau cuman gocap isinya mah. Harus lebih banyak. Ini apa nih? Ini smoky squad. Smoky squad ya. Iya. Dia kelebihannya apa nih? Dia berarti ada permata ya maksudnya? Permata. Itu ada kolektor stamp ya. Oh. Berapa dia? Harga. Oke. Antik ya sebenarnya seratnya. Nah, kalau ini apa?
Sunstone. Ring udah perak ya. Gak perlu diganti lagi nih mainnya, tinggal warnanya aja mau di chrome atau apa. Berapa dia? Di harga 500. Pokoknya harga kita di sini harga cincai, teman-teman. Mau ditawar monggo. Ini lavender ya? Lavender. Ring monel. Lavender, ring monel. Ini? Itu. Oh, cakep nih. Aceh. Klepnya enak banget ini ya. Ring alpaka ya? Alpaka. Berapa dia? Harga 300. Oke, ini kotak ini udah dua kotak yang kita eksekusi. Kita singkirkan dulu mereka untuk masuk ke kotak berikutnya. Nih masih ada dua kotak lagi nih mau kita kepo-kepoin. Ini spesial liputan-liputan atau review. Woi, apa ini? Itu jenisnya buru-buruan kalau di ini. Oh. Ya. Saya pikir lavender atau apa kecubung ametis, bukan ya? Bukan. Berapa dia? Harga 400. Oke, lumayan jumbo ya ini ya. Dimensinya mang, waduh, udah gitu ikatannya udah enak lagi nih ya. Ini apa, alpaka krum ya? Ini ametis cutting. Tuh, teman-teman tinggal lihat aja nih mau yang mana nih. Ini ya, antik nih cuttingnya nih atas ini, kayak bola-bola ya. Ini ada safir. Di kotak ini dari berapa sampai berapa nih kita kasih? Dari 200 ke atas lah ya. Ini ada ruby. Jadi ruby kita ada yang cutting, ada juga yang opal ya. Ini opal nih. Nah, di sini juga ada nih apa nih? Itu jenis akolah peridot. Peridot. Topaz. Mezzani. Topaz Gordon. Green topaz. Green topaz. Ini alpaka semua ya. Untuk harga sendiri dari berapa ini di sini? Dari harga 300 ada 400. Oke, masih worth it lah ya. Nah, ini apa nih? Itu golden citrine. Golden. Oh, yang goldennya ya. Golden, wow, mewah ini nih. Udah cakep itu monel. Udah monel ya. Golden citrine. Kita kasih berapa nih? Kasih harga dari 3,5. 3,5? Oke. Iya, benar loh ini rapi banget cuttingannya ini. Udah gitu monelnya juga. Kayaknya Garut punya ya. Garut punya, cakep. Nah, di sini masih ada juga nih. Wah, rubinya nih antik nih modelnya nih. Ini berapa yang kemarin ini modelnya nih monelnya nih? Masih 350. Itu mah harga monelnya doang seharusnya. Iya, karena ini kan bentukan custom ya. Handmade banget ini tuh. Ini kalau ini apa pink rose ya, apa? Oh, ruby. Oh, oke. Ini safir. Safir. Berapa ini safirnya? 6,5 ring udah perak ya. Ini bulan bukan? Ini bulan. Celonnya? Celon. Berapa dia? Harga 400. Oke, ring? Ring alpaka super. Alpaka super. Siap. Nih, cakep juga nih. Berjat api apa ini ya? Oh, kayak citrin gitu ya. Ini antik juga nih, ada seratnya di dalam. Apa sih maksudnya dia? Itu jamuru catam. Oh, catam. Oke, ini kecubung. Ini citrin. Cutting gede jumbo tuh. Ini apa nih? Itu citrin. Opalnya ya? Iya. Berapa nih? Harga 300. 300. Sering monel lagi ya? Monel. Itu mau harga monelnya doang. Ya. Ini kecubung. Aduh, cakep-cakep nih. Kita singkirkan lagi teman-teman, kita singkirkan, kita masuk ke berikutnya. Ini kita rapikan dulu nih. Mana dia? Nah, ini biangan-biangan juga ini. Wih, mirip lapas ini ya? Iya. Lapat, mirip lapat nih. Wih, langsung kita disambut sama itu. Ini rambu, merak ya? Belum merak? Belum merak. Belum merak, jumbo lagi ya? Berapa nih? Oke, 400.000 nih. Iya, asli ini mah Wuhan. Bahannya jarang dapat yang kayak gini nih. Ini juga antik nih. Ini apa dia? Itu anggur. Anggur nih, ini kalau dilus-lus nih jinnya keluar nih. 3 permintaan. Aduh, berapa dia? Harga 500. 500.000 jumbo ya.
Ini apa? Labrador tapi kayak Kalimaya. Labrador rasa Kalimaya dong. Berapa dia? Harga 4. Oke, ring monel ya. Nah, ini solar bukan? Berapa dia ini? 300. 300 ya. Nih, jumbo juga nih. Jigotannya juga enak. Umbul. Ini apa nih? Cakep ini. Ada klepnya ya? Ada klepnya. Ini kecubung lagi nih. Oh, iya, jumbo nih tuh. Kalau dari jauh hitam tuh. Dekat tuh. Ini apa? Kalimantan. Ini? Cubung S. Cubung S ya? Pelangi-pelangi. Oke, ini yang berapa? Dari harga 2,5. Ini? Oke, tinggal tawar aja kalau teman-teman merasa kemahalan. Ini kita ada pandan juga. Bias lumutnya sudah naik, sisiknya rapi, ringnya udah monel. Aduh mama, berapa punya nih barang? Harga 400 di harga penawaran. Mantap jiwa. Ini ada bacan juga, ring udah monel. Lawasan juga ini kelihatannya. Tinggal ini ada giok. Teman-teman ini mirip lapas nih ada nih. Tuh. Ini Suji. Nah, jadi sengaja kita nggak perjelas semua harganya biar teman-teman langsung WhatsApp owner. Nah, ini apa? Garut. Nih, kita ada Garut nih. Ini yang bikin saya kemarin dah naksir juga nih Garutnya nih. Warnanya lembut banget nih. Ini juga sama nih. Langsung kepo-kepo ini Garut nih galian lama nih. Ini juga nih galian lama hitungannya nih. Ini galian lama yang susah sekarang. Karena kualitas warnanya dia lebih ekstra apa? Lebih medok lah. Ini Garut juga ya? Ini monsoon apa namanya? Itu Garut. Oh Garut? Tembaga. Oh ini serat tembaga. Antik juga nih. Ini berapa dia? Itu harga 500. Nih tuh 500 sudah monel lagi ya. Ini Garut. Ini Garut juga warnanya enak-enak nih. Ini apa nih? Aceh. Citring. Suji. Serat micin. Ini apa? Suji juga ya. Bangkol. Oke, itu teman-teman udah lihat kan. Sebenarnya banyak di sini beberapa yang kita ini, tapi teman-teman bisa lihat di semua tayangan yang saya liput di channel ini kan ada banyak liputan batu-batu atiknya ini. Kang Uwa ini. Jangan ngumpet untuk kelihatan sedikit nongol tuh. Wadah. Ring sudah monel. Coba lihat tuh monelnya kurang rapi apa coba ini. Monelnya aja udah ketahuan ini. Tuh. Nih ya. Ini juga motif nih, kelor punya. Monel juga. Ini jumbonya mah enggak ketulungan, tuh bulat bentukannya. Mantap. Pandan kita masih ada lagi ring monel, tuh. Kurang apa coba? Oh, sisiknya rapi ya. Oke, dari semua koleksi kita nih, kalau teman-teman mau kesini kontak yang bisa dihubungin berapa nih nomornya nih? 085 275 14 3955 dengan Kang Uus ya. Oke, tiap hari buka dan kita terima kirim-kirim. Oke Kang, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu, jaga selalu kesehatan ya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku makin ramai dan makin berkah usahanya ya. Tuh tadi hasil review saya. Oh ini gede banget, ini dari Sulawesi nih. Iya tuh coba tuh sisik naga dari Andre Kang Sulawesi Selatan, mantap jumbo lagi ya. Nah, pokoknya langsung kepo-kepoin aja, banyak pilihannya di sini. Mantap. Oke sahabat Daeng, itu ada seri bisa di salah satu lapak sahabat Daeng yang ada di Curug, lapaknya Kang Uus. Bagi teman-teman yang pengen nambah koleksi silakan melapor ke sini karena di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau dan dijamin bikin dompet bergetar. Oke sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minum dulu nih. Dapat minuman gratis nih tuh. Ini yang punya iklan Reza nih. Mudah-mudahan saya bisa ketemu sama Reza nih. Minimal ketemu dulu biar segar kita kan. Kita kadang kalau ketemu yang cantik-cantik itu selalu semangat. Aduh, sampai lupa yang di rumah. Aduh, mama. Thank you semuanya. Thank you. Kang Uus, makasih ya. Siap. Sehat selalu. Lancar. Amin. Siap.